Alhamdulillah. Kita ketemu di rumah ini, Mbak. Dari kantor langsung. Saya cium tangan. Balik. Assalamualaikum. Makasih. Ayo ke kolam itu lagi enggak? Kemana? Ke kolam itu. Kering. Kering. Oh, kok kameramu keren sekarang, Ding? Modelnya yang gede. Hah? 19 Jetty, Mbak. Oh, pantesan dia yang orang baru dikasih kamera yang lama ya. Oh, gitu. Yang seniornya gitu. Kan makanya kemarin saya langsung ajak salaman gitu, Pak. Oh, gitu ya. Besok ganti kameramu yang lebih mahal ya. Ada kamera dong. Oke. Halo, pagi ini saya ada di daerah Bekasi, daerah Tambun ya. Ada acara Jempol Lover Fishing Club. Ada teman-teman jempol ngadain mancing bareng di daerah sini. Ada yang dari Bandung, dari Bekasi, ada yang dari Kerawang, ada yang dari Cikampek, ada juga dari Jakarta. Hari ini saya menggunakan produk kita yang baru dengan Hypromax. Ini sudah ada bermerek tapi masih ya masih belum fake. Nanti seperti apa kelanjutannya? Nah, nanti kita akan update terus. Karena ini kondisi airnya hijau banget, saya tambahin amisan tuna goceng sama nila. Ya, karena ini kenapa saya tambahin? Karena kondisi airnya over terlalu hijau dan ini di sawah. Kita aduk ya. Teng. Ini yang lagi happening ya, tuna goceng gila. Produksinya lagi keteteran banget. Karena apa? Harganya murah. Lihat tunanya keren banget. Warnanya kuning bagus. Kita aduk. Oh ya, hari ini mancing tanpa caddy. Jadi saya ngaduk sendiri, apa sendiri, siapin sendiri. Dan kebetulan memang hari ini caddy saya nggak ada. Dia lagi pergi ke Bandung. Ini kita buka ya. Aromanya keren betul. Aromanya ini agak jagung wangi, ada amisnya. Dan ini sudah hampir 3 minggu, makin keras tapi tidak basi. Oh, keren. Aduk. Oke, aromanya masih stabil, cuma agak lembek karena apa namanya tadi pakai amisannya banyak. Kasih kroto, aduk aja. Masih agak lembek dikit, kita nanti akan kasih pengeras. Kita sudah siap tempur. Moga-moga dimakan. Nah, untuk pemakaian esen nanti akan kita biasanya kita update setelah di kolam akan kita pakai esen atau enggak. Ikutin terus kegiatan kita hari ini mancing bersama Jempol Lover Fishing Club di Bekasi. Segala kebaikan umpan ada di Hypromax. Selamat pagi, terima kasih atas kedatangan teman-teman nih dari Jempol Lover Bekasi. Yang dari situ, dari Pulau Gadung, dari PT Kramayuda Tiga Benian.
Dan dari grup STB pimpinan Kang Abah Hatta. Dari Tangerang juga ada Mamski, ada Guru Erwin. Ya, selamat datang, terima kasih atas partisipasinya dan kedatangannya pada acara Mabar Jempol Bekasi yang diadakan di Empang Dedeni, Tambun. Acara kali ini kita sifatnya silaturahmi ya Bang. Jadi kita mancing bareng, ikan banyak, hadiah ada dengan peraturan tapi tentunya. Untuk ikan acara saya 150 kilo ikan lame, 20 kg ikan induk. Jadi total 170 kg. Untuk mendukung acara ini, mendukung silaturahmi ini, alhamdulillah kita dapat donasi dari Umpan Jempol berupa ikan sebanyak 50 kg. Jadi total 220 kg. Dan alhamdulillah semalam saya rayu-rayu panitia Empang keluar juga 30 kg. Jadi total 250 kg. Mbak Ito 1 14. Mbak Ito 2 24. Baru 2, 1. Lama banget sih nuruninnya. Ah. Buset, sampai kayak gitu aja lah. Gak mau 2. Ini JK bikin acara nggak bener nih, gua nggak boleh pakai caddy, coba bayangin aja, bingung gua mancingnya. Ah, sorry. Tarik dulu. Biar enggak kusut. Nah. Lalak ikannya. Iya, ikannya itu tenaganya gokil. Awas, Om. Jangan dipatahin jorannya, Om. Ya. Ya, kena badan. Ini Pak Dokter Deni, Mbak, yang punya karya medika. Nah, di sampingnya Bos Husni nih, yang punya pabrik besi. Ya, member Tambun nih, member setia nih Mbak. Setia Umpan Jempol ya. Nggak boleh mancing saya, Bang. Esok saya mancing nggak pakai tan. Iya Bu, tinggal Bu Abu mana ayam. Iya. Ya, ya, nak gocap kata. Iya. Member Tambun nih, member setia nih Mbak. Nggak mancing. Setia Umpan Jempol ya. Nggak boleh mancing saya, Bang. Esok saya mancing nggak pakai tan. Iya Bu, tinggal Bu Abu mana ayam. Iya. Ya, ya, nak gocap kata. Coba aja.
Nah, ya, ya, makan Pak Ji. Tetangga, bro. JK, besok lagi jangan ngadain acara tanpa Kedi ya. Maaf ya. Ayah saya. Sebuah keputus, tidak menggunakan boman dan tidak menggunakan kebun. Ayo ambil ini kan, ambilin. Dan narik berapa? Baru. Nah ini, baru belum. Satu juta aja kok berani main, masuk 30.000. Tabrak, gak makan. Makan gak sih, kok makan nih? Enggak, gue tungguin. Kena badan. Oh kan, nggak percaya. Gitu. Sampai lari-lari. Ikannya tenaganya lumayan. Ah, masuk DP. Katanya ikannya 1,5 kilo, 1,6 kilo. Waduh. Kacau, panitia mah nggak percaya saya. Ayo pulang ya. Ayo pulang. Gimana Kang Ito mancingnya hari ini? Hari ini panas, terus kurang persiapan, badannya capek. Itu mah alasan orang gak narik aja. Kalau lihat ikan makan bagus, dan umpan juga makan bagus. Serius makan bagus. Terus memang kita lagi uji coba kan, jadi kita cari dulu kekurang lebihnya di mana. Pagi saya gak pakai esen, lumayan bersaing dengan kanan kiri. Terus siang saya coba pakai esen, baru dapat 2 ekor. Esennya intinya makan, cuma belum maksimal. Informasinya katanya ikannya kecil-kecil, nggak taunya ikannya gede-gede, 1,5 kilo, ikan 1,2 kilo, jadi agak lambat makan. Kita lihat nanti sore ya, sampai finish pelepasan ikannya seperti apa, tapi overall it's okay. We'll be right back.
panas ya. Dingin ora? JK, lo jangan sentimen sama gue, lo nggak mau nyolokin gue. Eh, hey, induk ini, tolongin. Kagak ada yang nyerok ya, gue sama panitia. Wah kacau ini. Kan gue ikut mancing. Mata kail cuma ada satu loh, iya, Pak. Makanya, jangan sampai masalah loh, Pak. Iya, enggak copotin, Pak, enggak. Yang paling gede lagi gua dapat. Gimana coba? Ya, makasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, lihat kamera, tiga, untuk tiga, oke, lihat kamera ya, tiga, dua, satu, take lagi, oke, tiga, dua, satu, dengan Pak Jempol, mancing nyari, wah! Ya, mancingnya udah selesai hari ini. Acaranya berjalan dengan lancar. Ikan lumayan makan bagus, rata-rata di atas 15 ekor sesuai target dan rencana tadi. Terus lapak kita sendiri lumayan dapat 15 ekor. Satu ekor ikan induk nggak sekolah, lumayan tapi acaranya. Terima kasih spesial buat pengelola dan pemilik umpan kolam maksudnya Bang Deni. Kemudian buat teman-teman Jempol Lover sudah datang jauh-jauh dari Bandung, dari Bekasi, dari Kerawang, dari Tangerang. Moga-moga akan menjadi tetap terjalin silaturahmi selamanya. Segala kebaikan umpan ada di Hypromax.